sebelum buka lagi secara resmi. InsyaAllah saya janji pada bulan 1, harap-harap COVID mula menurun untuk saya pergi singgah ke sana dan melihat dengan sebenarnya. Sebarang apa-apa pun kita akan buat secara berhemah dan kita akan laporkan melalui kabinet. Kemudian barulah kita war-warkan dan kita putuskan dengan cara resmi, insyaAllah. Pendeposit tabung haji disaran untuk menambah simpanan memandangkan kos pelaksanaan ibadat haji bermasa hadapan dijangka akan meningkat ekoran pandemik COVID-19. Ketika ini, semua pihak harus bersedia dengan perancangan yang akan diumumkan Arab Saudi. Jemaah bukan hanya perlu bersedia dari segi keuangan, malah tahap kesihatan yang baik serta perlu bersedia dari segi mental dan fizikal untuk menyesuaikan diri. Kos jemaah haji muasasah TH adalah sebanyak RM9,980 berbanding jumlah sebenar bernilai RM22,900.